Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penggemar sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Mimin hadir kembali dengan berita-berita terbaru, terupdate terseru tentunya untuk kalian nikmati ya guys. Nah guys, di sini Mimin masih memberikan info-info seputar Kak Amanda Manopo pasca keluarnya di sinetron Ikatan Cinta ya guys. Aduh, ini Kak Amanda Manopo tambah cantik aja nih guys, tambah fresh tentunya ya guys ya. Sejak meninggalkan sinetron Ikatan Cinta, Kak Amanda Manopo tambah fresh aja nih ya. Ada apa nih ya dengan Kak Amanda Manopo ya guys? Dan tentunya nih guys ya, Kak Amanda Manopo juga tak lupa banjir job nih guys ya, setelah keluar dari sinetron Ikatan Cinta yang membesarkan namanya tersebut nih guys ya. Nah, Kak Amanda Manopo salah satunya diundang dalam acara Brownies di Trans TV ya guys. Nah, terlihat aduh ini ramai sekali ya guys, tampaknya seru banget nih ya acara Brownies hari ini guys ya, karena bintang tamunya memang luar biasa begitu ya guys. Nah, Kak Amanda Manopo begitu ya, dengan santainya begitu ya, beradegan gitu ya, membawa sebuah cover nih guys. Aduh, dengan mengenakan tentunya tidak lupa dengan warna hijau begitu ya bajunya Kak Amanda Manopo ini. Aduh, bikin kita teringat dengan story-nya di sinetron Ikatan Cinta tentunya guys ya. Dan terlihat nih Kak Amanda Manopo mengenakan rambut yang panjang begitu guys. Aduh, ini tampak fresh sekali ya guys. Dan terlihat nih, harusnya kita kawal nih guys ya, kita kawal ini Kak Amanda Manopo bawa-bawa koper, ayo kita kawal begitu ya ke sinetron Ikatan Cinta lagi ya guys. Dan di sini dibagikan oleh Aladdin buat cuplikan besok. Cantik banget Bu Kom, terhejo-hejo lagi bawa koper, mau kemana nih? Pulang ke Ponpel aja yuk nda, biar bisa kawal Papa Al gitu. Aduh, setuju banget ya guys. Aduh, ini acungkan jempol nih guys. Aduh, Kak Amanda Manopo yuk kawal, kita kawal sampai ke Ponpel nih ya. Aduh, Kak Amanda Manopo terhejo-hejo nih ya hari ini. Aduh, bikin kita tambah seru aja nih ya. Nah, di sini juga guys ya, terlihat juga ya Kak Amanda Manopo dengan senyum sumringahnya nih guys ya. Aduh, ini Kak Amanda Manopo dengan celana hejonya ini guys ya. Aduh, ini tertawanya Kak Amanda Manopo, senyum manisnya sangat menawan sekali ya guys. Tentu saya pasti dong ya, banyak banget yang rindu dengan Kak Amanda Manopo ya guys. Aduh, kira-kira nih ya Mas Arya Saloka sebagai lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, tepatnya seorang Aldebaran nih, ngelihat enggak nih ya Andinnya makin cantik aja ya guys. Nah, bagaimana pendapat kalian guys dengan penampilan Kak Amanda Manopo sore ini guys di acara Brownies, tepatnya di Trans TV guys. Aduh, keren banget ya. Nah, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.